Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada dan mantap bersemangat. Di dalam pertemuan kali ini, channel Sahwil Utomo akan memperkenalkan, akan mengenalkan tentang burung terkuku talang emas. Kalau kita berbicara atau membicarakan tentang burung terkuku atau burung perkutut, tidak akan ada habis-habisnya. Bahkan kalau dibahas satu hari, satu malam, tidak akan selesai. Mulai dari paruh, mata, kepala, kuku, kaki, sayap, ekor, dan ulsnya, semuanya itu mempunyai arti dan makna sendiri-sendiri. Burung terkuku menjadi burung pelanganan, di samping mempunyai suara angguan yang merdu, juga dipercaya oleh masyarakat Jawa khususnya mempunyai katurangan yang baik dan buruk. Sebenarnya masing-masing katurangan mempunyai makna dan filosofi yang harus kita pahami dan kita terapkan sehari-hari untuk mendapatkan tuah. Burung terkuku talang emas. Talang emas berasal dari dua suku kata, talang dan emas. Talang artinya saluran air. Emas artinya logam mulia atau emas yang harganya yang mahal atau yang tinggi. Jadi makna dari talang emas supaya dia pemiliknya bisa mengaliri, mengisi rezekinya yang dialiri dengan emas. Ciri-ciri katurangan atau burung terkuku talang emas, ciri-cirinya berada di sayap. Sayapnya, di kedua belah sayapnya terdapat sele atau lebih bulu yang tubuhnya terbalik walaupun sudah dicabut atau melalui mapung. Burung terkuku talang emas sangat dicari oleh para penggemar penghobi burung terkuku. Burung terkuku talang emas boleh dipelihara oleh siapa saja. Umur tua dan muda tidak menjadikan masalah. Tuah memelihara burung terkuku talang emas untuk kerjekian sesuai dengan filosofi namanya talang emas atau rezeki yang dialiri dengan emas yang bernilai tinggi yang menjadi lambang kemakmuran atau kekayaan. Manfaat memelihara burung terkuku talang emas sebagai sarana atau kelimpahan rezeki dan kemakmuran bagi pemiliknya, dimudahkan harapannya atau cita-citanya. Demikianlah yang saya sampaikan tentang burung terkuku talang emas. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk video saya berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.